Percepat aja. Globalisasi, my goodness, banyak banget nih. Ya itulah, terlalu banyak saya ngomong. Tapi gimana ya, kesempatan diberikan kalau saya tidak manfaatkan dengan baik untuk memberikan informasi dan merangsang Anda untuk terus berjuang meningkatkan amplitude resonansi Anda. Ah, itu saya salah. Saya kembali sini, globalisasi hasil ekspor sumber daya alam karya, oh God, saya lama ini. Saya sebenarnya ya. Hah? Mana diwang itu? Dia bilang dia berhenti. Mau terus atau berhenti? Saya terus ya? Globalisasi pasar dan kepentingan nasional. Ini, situasi seharusnya terjadi hasil ekspor sumber daya alam dan karya sumber daya manusia. Itu harus menginvest pada bidang pendidikan, penelitian, dan prasarana ekonomi. Dan meningkatkan produktivitas daya saing nasional. Itu hanya mungkin jikalau Anda bukan saja memiliki sekolah di diri, tapi memiliki tempat di mana Anda bisa berkarya. Kalau tidak, Anda tetap hanya jalan di setempat. Kalau Anda berkarya, Anda mengembangkan teknologi, mengembangkan keterampilan Anda. Anda mengalami suatu proses, Anda menjadi unggul. Daya saing Anda meningkat. Ini yang ideal, ialah sumber daya alam dan karya sumber daya manusia diekspor. Terus meningkatkan cadangan devisa dolar dan euro. Mahan baru ke saya, tidak perlu dolar dan euro, kita rupiah aja asal stabil, ada kualitas dari mata uangnya oke. Dan ini meningkatkan kegiatan ristek untuk pertahankan produktivitas dan daya saing. Itu kalau saya bercerita lama, saya singkat aja, saya sebut aja namanya, dan saya harapkan Anda memperdalam itu. Globalisasi pasar dan kepentingan nasional. Pertanyaan untuk kita renungkan, Anda harus tanya. Bagaimana sumber daya manusia dapat berkembang dan menjadi unggul kalau karya dan produksinya tidak dibina sedini mungkin dan harus bersaing dengan produksi masyarakat lain yang maju. Jadi kalau produksi Anda baru saja ditemukan, adalah kewajiban saya untuk ya memagari Anda supaya Anda terus berkembang. Nanti suatu ketika Anda bisa bersaing sama saya, silakan. Caranya bagaimana? Anda saya berikan insentif dan yang saingan Anda saya persulit masuk kemari. I'm sorry. Persulit caranya, you pay more. Jangan sebaliknya.